Agenda gue hari ini, pertama gym, yang kedua nongkrong, yang ketiga gym lagi. Masalah 0, all set man, langsung angkat. Tipsnya, naikin ini lu jepit di kolor lu, karena kalau enggak ini bisa sobek cuy. Pamer dulu dong. Enak ternyata pakai ini. Sampai one rep max. Nanti naik terus ya? Iya, naik terus. Ini sekarang berapa nih? 60 70. Ini sekarang gue mau squat 90 kilo ya, Dok? Reps, kayaknya 4. Cuman karena gue pengen ngincer 1 rep max, jadi ini 3 aja biar bisa dapat 100 kilo. Dan sekarang gue mau cobain 100. Gue pernah nyobain 100 kilo 2 plate 3 bulan lalu, kalau gak salah, 4 bulan lalu, gue lupa. Dan gue belum pernah ngelakuin lagi. Jadi gue mau sekarang, ini rawan cedera. Karena gue baru mau nyobain lagi, gue gak tahu bisa keangkat atau enggak. Bisa aja fail. Langsung aja. Mudah ya? Easy ya? Ternyata. Easy pak. Masih bisa dapat 2 reps lagi tadi. Kuncinya apa? Napasnya di lock. Napas, teknik, core. Jangan cuma depan, ke belakang. Hips. Semuanya sih. Yang jelas, semua harus main. Teknik harus benar. Baru ngeliat kayak gini. So itu aja workout gue yang pertama untuk hari ini. Dan habis ini gue harus ke Kemang karena gue harus ngurusin kerjaan gue. Some might say that I'm a loner, but I just call it being free. Lagi ngapain kamu? Hah? Bos kita Chris nih, lagi cuan nih, banyak kliennya sekarang. Ngapain lu? Enggak, gue lagi video call sama, bentar ya. Bentar, gue bikin video bentar. Ntar gue kasih tau bentar. Jadi gue lagi bikin video sini. Lagi bukan lagi bikin video, lagi video call sama klien gue. Nah, seperti yang lo tahu kan, kalau gue kan ada online coaching buat tentang pengetahuan tentang diet, tentang kalori defisit, kalori surplus, sama program latihan. Nah, sekarang gue lagi video call buat jadi buat klien-klien gue yang di luar kota. Biasanya itu gue pandu lewat video call. Dan itu tiap hari mereka akan ngirim progresnya mereka ke gue. Nah, kayak gitu. Jadi ini sekarang maintenance sih? Ya, sekarang lagi maintenance. Nah, cuman gue pengen nunjukin nih orangnya, cuman boleh nggak? Oh, nggak boleh katanya. Jangan dulu, tunggu udah kurus, nanti gue share Instagram. Nah, nanti kalau mamanya lu pengen cek-cek, kalau ada yang pengen ikutan, pengen ngecek, boleh follow Instagram gue di @chrisrikerol, supaya nanti gue bantu pandu. Kalau mamanya di Jakarta bisa ketemu langsung sama gue, bisa ngobrol-ngobrol di WhatsApp juga, bisa video call buat yang di luar. Silakan join kalau mamanya mau cepat-cepat kurus. Kalau di Jakarta latihannya sama gue, Chris. Iya, pasti kalau mamanya buat yang di Jakarta, or even yang di luar juga online coaching buat olahraga langsung bisa sama Berti. Jadi langsung jadian ya, latihannya kita di Kemang, jalan Marai nomor 73. Itu tempatnya seberang Koi Kemang. Siap. Ya gitu pokoknya. Ini pokoknya lu inget-inget aja, 30 hari mendatang kita cek lagi. Sekarang gua mau lanjut gym dulu. Ini yang kalian kedua gua gym bareng sama Berti. Jadi kayak gue bilang tadi, gue hari ini bakal latihan ala Eko Yuli, dan udah ada yang ngajarin gue. Ala Eko Yuli. Yoi. Saya seasoned amatir weightlifter. Oke. Okay. Jadi gue mau berguru dari Berti. Ada Mbak Rinda juga. Mbak Rinda. Rinda sekalian. Cuy, jadi program kita hari ini mau ngapain, cuy? Hari ada fat burner, ada fat burner lagi, ada fat burner. Jadi sebenarnya tergantung lu maunya apa. Cuma ini gue breakdown gerakan Olympic weightlifting. Hari ini kita mau breakdown gerakan clean and jerk. Clean and jerk. Tapi disesuaikan sama advanced, intermediate, dan beginner. Beginner atau senior tuh Ibu Rinda tuh. Siap. Rinda. Jadi nanti gerakan-gerakannya itu kita lakukan buat repetisi dan weights to see like apakah ini
Sebenarnya ini emang menstimulasi banget kan, karena benefitnya Olympic weightlifting itu kan strength, ya kan, conditioning, ya kan, flexibility, ya akurasi semuanya, dan emang itu kalau lihat atlet-atlet Olympic weightlifting nggak ada yang nggak begitu kan, eksplosif lah gitu, jadi lebih kuat yang jelas. Dan untuk fat burning, of course. Ya kan, kalau lihat Olympic weightlifting yang kelas-kelas 75 kilo ke bawah, buset, kering-kering banget badannya kan, nah itu sebenarnya. Oke, ready, and satu, dua, tiga, empat, keep contact di sini, boom, mentalnya di sini bareng, oke, turun lagi, sini, oke, eyes forward, pinch my fingers, abs tight, core tight, hit, nah, kurang, one more time, pop your hips, oke, aggressive, aggressive hips, eyes forward, go, nah, best one, angkat bolanya. Ambil bola. Ada workout CrossFit. Namanya Karen. Lu mau lakuin enggak? Karen tuh gimana sih? Coba. Lu mau lakuin dulu enggak? Boleh. Gua anti telat gua. Squat. Throw. Catch. Boom, itu satu rep. Dua rep. Tiga rep. Jadi Karen itu 150 wall balls disini. Gini pak, maksud gue tadi itu gue mau burpee yang 50 deh. 50. 50 yang tadi? Iya, yeah. Sepertiga Karen berarti. Ya udah. 10 menit, wall balls, in 3, 2, 1, go. Stamina ini dipersembahkan oleh What's Good. Yeah. Choco, double shot espresso. Jantung lu berdebar. Gak perlu pakai apa? Gak perlu pakai yang gitu-gitu deh. Iya. Oke, gua kan taruh stamina bar gua di sini. Sekarang stamina gua dari 10, sekarang dari 7. Ya kan Mas nih, masih ada 6 lagi. Kalau udah habis berarti ya udah, what's good lagi. What's good lagi. Satu buat nyampe what's good. Tiba-tiba stamina bar gue udah sampai di 4 sekarang cuy. Dari 7 cuy. Sekarang udah 4. Oke. 6 menit di sini, masih ada 6 menit. Masih ada 6 menit, men. I need more sugar, brother. Abis men, abis. Masih ada 6 menit. Enggak coy, enggak kuat. 6 menit lagi buat burpee. Dapat berapa? 50 apa 60? Burpee sih. Udah. Gua udah enggak kuat gua men. Cobain burpee. Dapat berapa? 6 menit lagi. Jadi wall balls lu dapat berapa? Wall balls gua 60. Terus burpee? 15. Kurang pas gitu lebih baik. Anyway, ini kan programnya dari BRT nih. Kita tanya dulu. Apa tuh pak? Saking ramahnya workout ini pak. Iya pak. Even ibu hamil aja bisa. Oh sangat. Gimana ibu hamil? Very adjustable. Enak badannya karena harus squat kan, banyak squat kan. Keuntungannya? Keuntungannya bisa memperlancar, karena kan sebenarnya bayi lahir itu kan dia kan butuh gravitasi untuk nyari jalan lahir kan. Nah dengan bayi yang bergerak, bayinya juga jadi gak males, jadi insya Allah lahirannya nanti kalau bisa normal ya enak gitu. Dan untuk endurance juga, karena kan melahirkan itu kan bisa sampai 24 jam kan, kontraksi dan segala macam. Jadi kalau kita semakin fit, semakin kuat. Jadi, buat kalian yang pengen ikut program ini, boleh join bareng sama gue, sama Berti. Mr. Emery. Setiap hari Minggu. Ada Bro Amri juga. Hari Minggu di 313. Barengan sama Fitness Mini Bootcamp Hype Hit. Dan kalau mamanya mau intens lagi, mau bercengkrama dengan Bapak Rian Berti. Iya pak. Boleh banget ya pak ya? Boleh banget. Ada private-nya. Yoi dong. So, langsung DM Instagram kita aja.
gue harus menyeling di link description gitu. Seperti itulah saatnya kita kembali ke What's Good.